Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast psikologi Dialog Psikologi. Perkenalkan, nama saya Farah Jalal dan topik podcast psikologi kita kali ini adalah membahas tentang bagaimana penggunaan metaverse dalam dunia pendidikan. Seperti teman-teman tahu, istilah metaverse ini sudah tidak asing lagi gitu ya dengan berkembangnya teknologi dan berkembangnya zaman sekarang ini gitu. Kalau teman-teman ingat, pertama kali sepertinya nih ya, kenapa metaverse itu jadi tren itu karena penggunaan Mark Zuckerberg. Ingat nggak? Ketika ia mengganti nama perusahaannya dari Facebook menjadi Metaverse atau Meta Platform Inc. Bener ya? Nah, setelah itu sebenarnya metaverse sudah pernah digunakan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak salah nih, pertama kali istilah metaverse digunakan itu di dalam sebuah novel karya Neal Stephenson. Judulnya kalau nggak salah Snow Crash. Coba deh teman-teman cek ya. Tapi sebenarnya apa sih metaverse itu? Metaverse sebenarnya adalah gabungan dari realitas fisik dan dunia digital. Atau bahasa kerennya, tapi sebenarnya apa sih metaverse itu? Nah, kalau lihat contekan ya, metaverse merupakan alam semesta pasca realita. Pusing nggak tuh artinya apa? Tapi sebenarnya ini adalah kreativitas dari sebuah digital, hasil dari digitalisasi. Tapi sebenarnya apa sih metaverse itu? Gitu ya. Kalau lihat contekan nih, sebenarnya metaverse merupakan alam semesta pasca realita. Sangat puitis bukan? Nah, itu sebenarnya adalah sebuah gabungan dari realitas fisik dengan virtualisasi digital. Gitu ya, di mana penggunanya ini bisa dengan mudah berinteraksi antara di dunia fisik dengan di dunia digital gitu ya. Tapi kita nggak perlu bahas sekarang lebih lanjut gitu ya, kalau nggak nanti narasumbernya gunanya apa gitu kan ya. Yuk kita daripada membahas lebih jauh lagi, kita perkenalkan dulu telah hadir seorang narasumber bersama kita, yaitu Bapak Raymond Godwin. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar? Baik, tapi agak geli kalau dipanggil Bapak. Jadi apa nih, Bro, Kak, Ses? Oh, boleh. Mahasiswa biasa panggil saya Bang Ray, tapi kalau mau panggil Mon juga nggak apa-apa. Oke, tadi kita sudah mendengar sekilas tentang metaverse nih, Bang Ray. Tapi menurut Bang Ray sendiri, apa sih metaverse itu? Ya, sebenarnya kalau dari definisinya banyak ya, tapi beberapa yang banyak dipakai seperti yang tadi Kak Farah bilang sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan saya mau ngambil simpelnya aja, yang disebut metaverse itu sebenarnya adalah jaringan dunia virtual 3D. Itu dulu. Jadi dia bentuknya 3D, bentuknya virtual, dan akan banyak lebih banyak berfokus pada jejaring sosial, pada bagaimana pengguna bisa belajar untuk berinteraksi secara sosial, baik nantinya berinteraksi dengan manusia asli, user yang lain, atau dengan bot yang ada di dalam metaverse itu sendiri sebenarnya. Jadi benar-benar memang pasca realitas gitu ya, di luar dari dunia yang kita lihat sekarang, dunia fisik gitu, tapi kita bisa berinteraksi gak cuma dengan, tadi bilang bisa belajar interaksi sosial dengan sesama, tapi juga dengan bot yang ada di virtual itu gitu ya, Bang Raymond ya. Ya, tapi pengembangannya lebih lanjut juga, kita yang disebut dunia virtual itu akhirnya luas banget ya, gak mesti dunia yang beneran di luar yang sekarang kita jalani. Ya, kalau yang banyak yang berkembang sekarang kan dunia virtualnya memang dibuat khusus ya. Nah, tapi di salah satu jenis pengembangan dunia virtual sendiri tuh juga ada yang disebutnya tuh namanya mixed reality, itu gabungan yang kita jalani sekarang, dan kemudian ada tambahan barang-barang objek-objek virtual memang bisa kita gabungkan ke dunia fisik kita. Ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah augmented reality dan virtual reality gitu ya, Bang Raymond ya. Jadi gak cuma kita yang bisa datang ke dunia sana, tapi yang sana juga bisa kita bawa ke dunia kita gitu ya. Ini kok jadi kayak mistis ya, Bang Raymond. Oke, tapi kalau tadi kita ngomongin tentang metaverse, tadi sudah sedikit disinggung tentang AR dan VR gitu ya. Ada apa aja sih, Bang Ray, bentuk-bentuk dari metaverse itu?
kalau mau agak membumi sedikit ya, mungkin beberapa dari kita tuh kenal namanya Minecraft. Tahu nggak? Game bukan. Game. Itu juga. Saya biasanya soliter aja pak. Soliter nggak 3D. Okay. Dunia virtual yang beneran usernya tuh bisa berinteraksi di dalam, bisa bermain sebagai orang di dalam, walaupun wujudnya belum tentu orang bener gitu ya. Anak saya main Roblox, salah satu bentuknya. Atau kalau pernah nonton filmnya atau baca bukunya tuh, Ready Player One? Enggak, apa tuh? Tentang apa itu pak? Itu salah satu bentuk, bukunya sih udah agak lama ya, cuman filmnya sendiri tuh baru 2018 kalau gak salah. Itu yang memang menunjukkan bagaimana sih penggunaan tuh. Kalau di bukunya kalau gak salah tuh 2045 kira-kira tahunnya. Tahun 2045 ya, di masa mendatang. Dan penggunaan gadget, perangkat virtual reality itu sudah banyak banget dipakai, dan orang akhirnya pakai di situ dan kemudian bisa berinteraksi di dalam game yang ada di situ. Saya lupa nama gamenya apa di situ ya. Oasis kalau nggak salah. Nah kalau ya, bicara nama galon Aqua ya pak ya. Loh kok sebut merek udah. Terus. Nah kalau bicara soal bentuk secara resmi yang banyak dikenal itu kan secara umum, ini saya bicara soal payungnya sendiri. Kita kenal yang namanya, beberapa dari kita mungkin kenal dengan istilah XR. Ada beberapa yang nyebutnya cross reality atau extended reality, tapi itu payung besar sebenarnya. Nah, tapi kalau bentuk secara teknis itu ada, tadi kan udah disebut tuh, ada augmented reality. Itu yang kita kayak ada sebuah barang virtual yang ditaruh di dalam objek fisik. Nah, tapi kita tidak bisa banyak berinteraksi dengan si benda virtual tersebut. Jadi yang itu benda virtualnya kita bawa di dunia fisik ini gitu ya. Bawa. Seperti. Nah, kalau misalkan di pernah tuh di semester lalu kan mahasiswa yang belajar biopsychology itu di BINUS itu kan dapat di HP-nya masing-masing ya. Yang satu aplikasi yang kemudian dia bisa belajar tentang anatomi tubuh. Jadi dia menyorot ke dirinya sendiri di kaca, lalu kemudian bisa muncul tuh anatomi tubuhnya, jadi bisa belajar di situ. Nah itu augmented reality. Cuman tidak bisa banyak berinteraksi dengan si objek tersebut di luar HP yang ada gitu ya, di luar gadgetnya. Nah kalau virtual reality itu kita masuk ke dalam sebuah dunia virtual yang tidak ada hubungannya dengan dunia fisik ini. Ya ada sih hubungannya, ketika orang pakai gadgetnya jalan-jalan ya bisa nabrak-nabrak kan, karena dia terbatas dengan gadget yang dipakai. Kalau kenal Oculus, nah itu yang dibeli sama Facebook waktu itu kan. Nah kita punya banyak tuh. Nah itu kan dunia di dalam. Atau misalkan yang pakai Google Cardboard yang masukin HP di dalam, nah itu kan dunianya di situ doang tuh. Nah ada satu lagi yang namanya mixed reality. Nah mixed reality MR itu gabungan keduanya. Antara si augmented sama virtual reality itu gitu ya, ya. Jadinya. Ini teknologinya masih mahal nih. Satu yang sempat saya ikuti tuh Microsoft HoloLens. Nah, itu gadgetnya gede gitu. Nah tapi ya bukan cuman gadget doang. Ada perangkat lain tambahan mungkin di tangan gitu ya. Mahal, saya belum pernah menyentuhnya sama sekali. Nah itu benda objek yang virtual itu muncul di hadapan kita. Misalkan akhirnya ini HP bentuknya virtual gitu ya. Bentuknya objeknya virtual, tidak ada di fisik. Kalau saya lepas glass-nya, saya lepas kacamata saya nggak bisa lihat tuh. Kalau saya pakai, saya lihat dan saya bisa sentuh. Saya bisa kasih ke Kavara nih. Kalau Kavara juga pakai alat yang sama. Kita terhubung gitu ya. Iya. Tapi kalau ini penasaran aja sih nih bang, kalau seperti itu tadi kan sebutannya mix gitu ya. Pertanyaannya kan jadi filosofis nih, kita ada di dunia yang mana nih, dunia yang sini atau dunia yang sana gitu. Nah kalau saya sih, saya berada di pihak yang benar. Saya berada di pihak yang bilang bahwa realitas itu biar user yang menginterpretasikannya ya. Oke, nah tadi Bang Rey sudah sedikit menyinggung tentang ternyata sudah pernah ada penggunaan alat-alat digital ini dalam pembelajaran gitu ya Bang Rey ya. Pertanyaan selanjutnya nih, pengalaman apa sih yang Bang Rey punya terkait meta
metaverse dalam dunia pendidikan. Itu kan kalau selama ini kan kita pandemik nih ya, sudah mulai ke arah digitalisasi. Kita ngajar, mahasiswa juga belajar online gitu. Nah ini kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya semua bisa diakses di mana aja gitu ya. Terus ada yang bilang berdasarkan hasil studi, mereka memahaminya lebih paham materi belajar. Tapi downside-nya juga banyak, kelemahannya. Ada yang bilang interaksi sosialnya jadi nggak ada. Terus nggak punya rasa bahwa mereka sebenarnya ada di kelas gitu ya. Karena kan sebenarnya cuma buka laptop, terus ngelihat ke situ aja gitu. Kontak sosial juga jadi kurang. Nah, ini gimana nih berdasarkan pengalaman Bang Ray tentang adanya nanti nih kalau ada penggunaan metaverse ini sehari-hari nih, akan seperti apa? Pelik ya? Pelik banget. Ya, kalau bicara soal pengalaman yang terjadi, yang banyak terjadi di dunia pendidikan sekarang yang juga kita jalani saat ini kan lebih banyak memang bentuknya dua dimensi ya. Kita berhadapan sama layar, mahasiswa juga berhadapan sama layar. Kita cuma ngeliat foto. Itu bentuk dua dimensinya. Kita tidak, interaksi kita tuh ya ngeliat muka aja gitu ya. Seperti kita nonton film interaktif kalau sekarang yang terjadi. Kita tidak bisa berinteraksi lebih dari itu. Itu juga salah satu kekurangan kalau misalkan kita pakai augmented reality sebenarnya. Kita juga sendirian tuh pakai gadgetnya. Kalau misalkan pun berinteraksi sama teman, ya mesti satu gadget, mesti satu software juga, satu aplikasi juga, dan terbatas banget di HP atau di tablet gitu ya. Kalau augmented, kalau augmented, pernah main Pokemon Go nggak? Nggak, lihat orang aja. Nah, kalau bagi saya lihat orangnya kayaknya jadi aneh kan, karena ngejar-ngejar sendiri pakai handphone gitu ya. Saya pernah tuh jalan di pinggir ya, jalan lah, terus tiba-tiba ada mobil berhenti di samping, di depan saya. Rup. Orangnya keluar, terus cuma nunjukin HP, itu udah berapa tahun yang lalu ya. Terus kemudian dia asik gini-gini, main Pokemon Go nih. Tahu deh ngejar monster apa di belakang saya gitu. Nah itu kalau, itu augmented reality tuh Pokemon Go. Interaksinya ya lewat gadget masing-masing gitu ya. Bisa kan bertempur di situ. Nah, kalau yang terjadi di semester lalu ketika mahasiswa belajar biopsychology itu kan memang fokus anatominya tentang otak ya. Ya mahasiswa akhirnya masing-masing di gadget masing-masing belajar, sharingnya tuh masih terbatas. Jadi itu salah satu kendala ya Pak ya dalam menggunakan metaverse ini ya, dalam dunia pembelajaran, bahwa ada keterbatasan tertentu. Tadi harus ada di punya gadget yang sama atau ada di tempat yang sama gitu ya. Tapi interaksinya hanya sebatas itu gitu ya. Hanya sebatas itu, karena kalau augmented reality kan dia terbatas pada objek fisik yang di apa istilahnya, di scan gitu ya. Itu, jadi objek fisiknya harus sama tuh. Kalau objek fisiknya agak beda ya, iya nggak nyambung gitu ya. Nyambung. Nah kalau tadi kan tentang keterbatasan-keterbatasan nih, tapi ada nggak sih hal-hal positif yang juga bisa kita petik gitu ya dari si berkembangnya teknologi? Perkembangan teknologi itu menunjukkan manusia tuh nggak cepet puas ya, nggak ada puas-puasnya. Kayak 10 tahun lalu ketika saya berkecimpung di area online learning, e-learning ya, dengan internet yang ada sekarang, kita dulu kenal namanya e-learning tuh sinkronus asinkronus gitu ya. Itu udah cukup tuh pembelajaran yang memang berinteraksi langsung lewat tulisan gitu ya. Atau yang kemudian saya ngetik sekarang, mahasiswa baru bacanya besok, dia nanggepin, saya baru nanggepinnya malamnya, itu asinkronus gitu. Nah tapi ternyata tidak memuaskan juga. Di satu sisi memang tadi yang sudah Kak Farah bilang gitu, mahasiswa jadi lebih gampang untuk nyari materi karena kan sudah terpancing di online, udah buka komputer, udah buka laptop, ya lanjut gitu ya. Nah tapi downside-nya adalah di dunia internet tuh kan banyak banget sumber. Jatuhnya ya perlu manajemen diri yang kuat tuh. Teman-teman, satu kali browsing ini tiba-tiba ada link menunjukkan ke Instagram, klik, ya lama-lama hanyut di dalam Instagram gitu ya. Tapi di satu sisi itu tadi, nyari materi itu jadi gampang banget. Dan berbeda dari belasan tahun yang lalu, sekarang banyak banget sumber yang link-link internet yang memberikan berbagai macam sumber. Sekarang udah lebih gampang. Nah tapi ya tadi saya bilang, manusia kurang puas gitu. Itu udah
udah nyampe di titik yang oke, ini materi udah gampang nih, ada lagi kebutuhannya. Internet tidak memberikan ruang interaksi yang oke, yang baik. Dulu Facebook muncul, sebelum Facebook ada kalau Friendster. Ada Friendster. Nah, ini generasinya kenal berarti. Aduh, tapi kita beda 10 tahun ya, Bang ya. Salah ya. Nah, saya enggak kenal Friendster. Ada Friendster, Facebook, terus kemudian apa dulu saya ikutin? Pet. Plurk. Gaul juga sepertinya nih, Bang. Ya sebelum ada Instagram ada Foursquare, ada banyak. Kalau mundur lagi dulu Bang Rey pakai pager juga? Enggak, masih SD zaman pager soalnya. Tadi semua bilang apa? Interaksi. Nah interaksinya kurang tuh ya. Orang hanya berinteraksi lewat tulisan, dan terus kemudian dengan tulisan orang jadi bisa dengan gampangnya ngetik gitu ya. Ya apa, jari netizen tuh lebih tajam daripada mulutnya, daripada lidahnya, orang-orang bilang sekarang gitu. Tapi kalau tadi saya boleh rangkum, berarti sebenarnya kalau dilihat keterbatasannya adalah itu tadi, kontak sosial yang jadinya sedikit berubah gitu ya, terbatas yeah. Karena penggunaan gadgetnya, terus jari-jari yang tadi malah lebih tajam daripada mulutnya, semua jadi terbiasa menggunakan ketik gitu ya, komunikasinya tulisan. Tapi positifnya nih teman-teman bahwa tidak ada batas lagi atau batasnya semakin kecil untuk mencari informasi sebebas-bebasnya. Iya. Betul ya. Sebenarnya batasannya bukan itu doang. Batasan yang kemudian jadi melebur itu adalah sebenarnya si interaksi kita itu juga jadi nggak punya batas tuh. Betul. Orang cuman hanya perlu merelakan waktu tidurnya lah untuk ngobrol sama orang di dunia lain, di belahan negara lain gitu ya. Jam 10 di sini, yang di Amerika jam 10 malam misalkan ya, jet lagnya aja, kalau saya bilang tuh jet lag virtual gitu ya. Nah tapi kemudian ya, tadi masih interaksinya nih yang belum dapat. Nah itu yang dengan kondisi pandemi, di satu sisi ya bukan saya mensyukuri ya, tapi kondisi pandemi kemarin tuh mendorong mempercepat gerak ke arah sana. Menyadari bahwa kebutuhan untuk interaksi secara virtual ini perlu ada perubahan nih. Nah itu makanya muncul tuh ya, si dunia-dunia augmented virtual reality. Sebenarnya dunia virtual reality tuh udah berkembangnya bukan dari sekarang. Dulu bahkan saya pernah ikut yang namanya Second Life. Cari deh Second Life. Dulu waktu sebelum ngajar saya pernah ditugaskan untuk pelajarin tuh Second Life seperti apa. Kalau ya Second Life-nya belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang tuh udah kayaknya udah hype banget, orang bisa clubbing di dalam gitu. Nah dulu saya nyari pembelajaran. Harvard dulu buka kampus. Kalau mau nyari clubbing sendiri juga gak apa-apa. Tapi gimana pembelajaran? Pembelajaran, saya pernah akhirnya ikut satu course profesor Harvard di dalam. Nah itu saya bikin avatar, profesor bikin avatar. Ya seperti masuk kampus biasa. Jalanin, kalau pernah kayak main game ya kayak kita jalanin tokoh kita gitu ya. Tapi konteksnya belajar gitu ya. Konteksnya belajar. Dan berbeda sama game, saya nggak ngikutin skrip apapun. Saya menggerakkan tokohnya mau kemana, terserah. Jadi itu juga bergerak, nggak cuma hanya interaksi diskusinya aja gitu ya. Benar-benar kayak datang ke dunia sananya gitu ya Pak ya. Iya. Dan ini terjadi sebelum pandemi, jadi belum tren tuh ya. Itu tahun berapa tuh? 2007? Ya, 2008? Belum lahir ceritanya ya. Iya. Oke, jadi cukup banyak teman-teman ternyata perkembangan dari yang sebelumnya hingga sekarang, bagaimana penggunaannya, kelebihannya, dan keterbatasannya gitu ya. Tapi kalau boleh tanya nih, tanggapan Bang Rey sendiri tentang metaverse dalam dunia pendidikan nih, seperti apa nih Bang Rey? Kalau saya bicara teknologi secara umum dulu ya. Kalau teknologi secara umum tuh punya potensi yang gede untuk bantu untuk memaksimalkan apa yang hendak dicapai dalam dunia pendidikan, yaitu membantu orang untuk berkembang. Nah, semua teknologi punya sisi baiknya di sana sebenarnya. Potensinya besar. Yang memang yang sekarang perlu disiasati adalah banyak pengembangan dunia virtual itu masuknya kan lewat game. Nah itu yang itu akan menambah distraksi lebih banyak tuh
Itu satu, pengembangannya lewat game. Dan kemudian yang kedua, di Indonesia kebanyakan, ya saya berani bilang ya, kebanyakan dari kita tuh lebih banyak bertindak sebagai pengguna. Orang di belahan negara mana yang kemudian bikin, kita tinggal make. Jadinya kebutuhan kita di drive sama developer. Developernya bikin game, ya kita kenalnya virtual reality game doang. Yang sudah diciptakan gitu ya. Yang sudah diciptakan. Ya saya tidak menutup mata ya, banyak banyak kawan-kawan juga yang di Indonesia ini sudah berkecimpung di dunia virtual, mulai dari augmented reality bahkan. Kita kenal yang di apa namanya? Yang di hire sama negara itu ada Wear gitu. Terus kita kerja sama dengan dua nih, ada Sinta VR sama Festivo. Itu saya berani sebut tiga nama itu dulu deh yang memang banyak terlibat di dalam pengembangan dunia virtual gitu ya. Bahkan kawan-kawan ini tuh yang turut membangun Indonesia VR Indonesia Metaverse Indonesia. Raffi Ahmad juga udah bikin sendiri transfersnya gitu ya. Sebenarnya di Indonesia udah banyak, cuman memang akhirnya kita lebih melihatnya itu sebagai karena pintu masuknya dari game ya, kita melihatnya masih bentuknya adalah permainan. Untuk masuk ke dunia pendidikan, nah itu perlu siasat lebih lanjut tuh. Banyak sekolah-sekolah juga sudah ikutan bikin sebenarnya. Guru-gurunya diajarin bikin gitu. Udah banyak kok aplikasinya. Nah, tinggal bagaimana kita nih yang bergerak di dunia pendidikan mau ikutan masuk. Mau ikutan masuk berarti mau ikutan belajar. Bukan cuma sekedar berserah pada apa yang sudah dibuat, nyemplung deh masuk. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita di psikologi ya, ya udahlah yuk nyemplung yuk, kita tahu perkembangan manusia seperti apa, arahnya bagaimana, bagaimana membantu perkembangan manusia yang baik, nyemplung deh di dalam, ikutan join sama developer, ikutan bikin aplikasinya. Yaudah. Nah itu tuh teman-teman, gak cuma mahasiswa tapi kolega para pengajar ini merupakan suatu ajakan gitu ya. Yuk kita sama-sama mengembangkan teknologi ini, metaverse ini. Gak cuma masuk hanya dari tadi kalau kata Bang Ray dunia game gitu ya. Tapi ayo coba gimana memanfaatkan ini dalam dunia pendidikan. Dan bagi teman-teman yang punya ide kreatif, karena sebagai pembelajar dan pengajar harusnya juga tahu gitu ya, apa sih yang masih perlu dikembangkan supaya proses belajar mengajar ini jadi lebih oke lagi gitu ya Bang Rea, dengan memanfaatkan teknologi gitu ya. Iya oke kok, mau dari gamenya ya, kalau tidak mau, belum berani, maksudnya belum berani, belum pede untuk terlibat dalam pengembangan aplikasinya, ya pelajarin dulu deh game-game aplikasi yang sudah ada di dalam gitu ya. Saya pribadi ngajak dosen-dosen di psikologi kan, dan di jurusan lain juga, yuk pelajarin nih, kita punya gadgetnya, punya softwarenya, pelajarin dulu deh apa yang ada gitu ya. Kalau ragu dengan aplikasinya, coba main gamenya dulu deh, lalu kemudian bisa lihat game itu bisa masuk ke dalam perkuliahan yang mana. Jadi mahasiswa diajak main gitu. Sejauh ini teman-teman, kalau saya sih mulai dari gaplek yang beneran, jadi gaplek virtual gitu ya, terus masuk ke belajar learning yang kognitif, itu kan sebenarnya ngomongin tentang bagaimana proses berpikir ya nggak Bang? Saya berpikir 5 tahun lagi tuh ada mixed reality, aplikasi mixed reality tuh yang main gaplek tuh beneran kita nggak megang kartunya secara fisik gitu ya, tapi ngebantingnya kerasa. Beneran loh deh. Padahal tadi saya mau ngomongin sok-sok pintar tentang kognitifnya nih, tapi sebenarnya tentang bagaimana membanting. Karena saya sering nyontohin ke mahasiswa juga bahwa bisa jadi ketika nanti mereka jadi orang tua, mereka akan punya anak yang main layangan tuh secara virtual, sama tetangganya tuh secara virtual gitu ya. Kalau layangan secara virtual bisa kusut juga nggak itu pikirannya dan benangnya? Nah itu tergantung yang bikin aplikasinya sejauh mana. Luar biasa, ini berarti ajakan ya teman-teman penonton nih, semuanya harus ikut. Bisa mengembangkan gak cuma untuk diri sendiri, sebenarnya untuk kemaslahatan manusia. Oke, sekarang kalau kita ngomongin BINUS nih Bang, saya dengar kan BINUS sedang mempersiapkan pembelajaran menggunakan metaverse dalam bentuk VR dan AR. Benar gak? Bocorannya iya. Bocor. Ini mungkin perlu disensor apa gimana nih videonya nih?
boleh elaborasi lebih lanjut? Saya belum bisa bilang yang binus secara keseluruhan ya, binus secara keseluruhan. Tapi yang saya berkecimpung langsung, yang saya terjun langsung itu kan di Fakultas Humaniora. Itu semua jurusan tuh lagi sibuk tuh mikirin itu. Sekarang lagi dalam tahap pengembangan skenario. Dari dosen-dosen yang kemudian juga agak skeptis, kok gue disuruh ikut ngembangin VR ngapain? Ketika akhirnya ketemu sama pengembang, percaya deh, semua pengembang itu tahu bikin, tapi konten di dalam mereka tuh butuh narasumber, ya, orang-orang ahlinya. Nah, ketika akhirnya di, saya ambil contoh misalkan yang sudah ada mock-up-nya di Indonesia ya, sebenarnya ruang peradilan itu udah ada tuh dari 2 tahun lalu tuh, kalau pernah baca Kompas tuh ya, ada tuh ruang peradilan virtual. Keren. Nah, ada. Nah, itu untuk bikin ruang peradilannya itu developer nggak sembarangan, nggak cuma sekedar datang ke pengadilan, foto-foto, ngukur, jadi terus bikin gitu ya. Mereka juga butuh orang-orang yang ahli dalam bidang hukum untuk tahu ini kenapa harus warnanya seperti ini, cocok atau enggak, tempat duduknya berapa, lalu kemudian di dalam perlu ada berkas apa, dan yang paling penting adalah ketika user masuk, user kan akan berperan sebagai apa? Apakah di dalam ruang peradilan tersebut user akan bertindak sebagai hakim? Lalu hakim dua hakim lainnya itu siapa? User yang lain juga atau itu bot? Itu harus skenario itu tuh harus konsultasi sama ahlinya. Nah, begitu para dosen ini sadar ternyata mereka tuh dibutuhkan di sana. Bukan untuk mendesain ininya ya, programnya gitu kan ya, bukan. Bang ya. Ya, memang ketakutan di awal tuh sana. Ini kan teknologi, gue tahu apa gitu ya. Pakai komputer aja gue masih sering-sering salah. Ya ternyata kebutuhannya tuh di sana. Yang di psikologi juga, di sastra juga gitu. Tapi begitu akhirnya mereka tahu, oh ternyata kebutuhan saya dibutuhkannya sebagai ahli nih di dalam. Nah sekarang developernya lagi kelimpungan nih, karena skenario yang diberikan tuh sophisticated banget. Gitu. Adalah yang kemudian sastra Inggris memberikan, sastra Inggris itu tujuan VR-nya adalah untuk berpikir kritis sebenarnya. Bukan kita jadi bule gitu ya? Bukan, ya, latihan bahasa untuk critical thinking sebenarnya. Tapi terus kemudian skenario yang diberikan itu bentuknya model kayak kasus detektif. Nah, itu teasernya. Saya mesti minta maaf dulu nih sama tim. Tim sastra Inggris saya bocorin dulu. Ini nanti teman-teman ada tulisan kayak sensor gitu ya, pip 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 gitu. Nanti mungkin setiap jawaban Bang Ren ini pip 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 semua nih. Lanjut Bang. Ada juga yang tim sastra yang lain ya. Karena fungsinya untuk belajar bahasa, ini sebenarnya aplikasi udah banyak gitu. Aplikasi banyak banget bentuk untuk apa namanya pelatihan bahasa tuh sudah banyak banget, dari yang bentuknya memang ruang virtual banget, atau ada satu aplikasi yang di New Zealand tuh 2 minggu lalu saya ketemuan, mereka tuh keliling hampir semua negara termasuk Indonesia, itu mereka memvideokan. Jadi bentuknya di dalam, begitu masuk kita akan seperti berada di dalam negara tersebut, di kota tersebut, dan bisa berinteraksi sama katakanlah baristanya di dalam. Nah baristanya akan ngomong dengan bahasa, waktu itu yang saya ikutin tuh bahasa Spanyol gitu ya. Dia ngomong mau pesan kopi apa segala macam, dan muncul pilihan jawaban. Sebenarnya di depannya bisa di set. Saya mau berinteraksi secara verbal atau tulisan. Nah, si aplikasi memberikan option tersebut. Jadi kalau saya pilih verbal, saya mesti ngomong tuh bahasa Spanyol. Kalau saya salah, ya nggak akan ada respon apapun dari orangnya. Gitu. Jadi seperti dunia nyata gitu ya, di mana kita belajar. Kita pakai bahasa itu orang ngerti apa enggak gitu ya. Itu yang sedang mau dikembangkan oleh sastra Jepang sama sastra China tuh, untuk latihan berbahasa Jepang dan China tentunya. Promosi nih masuk minus yuk, keren banget nih programnya ya. Bayangin salah satu scene yang dibuat oleh sastra Jepang maupun China itu scene di resepsionis hotel gitu ya. Bagaimana kita berbicara gitu ya. Baik, nanti usernya akan bisa milih tuh, baik dia sebagai tamu maupun dia sebagai resepsionis. Bagaimana
ya bagaimana berinteraksi di sana. Ada satu scene lagi yang kemudian keliling negara, keliling provinsi-provinsi di Indonesia dan ngobrol sama orang. Wah, jadi nggak cuma menyediakan pengalaman bagaimana menggunakan bahasa itu, tapi juga sekaligus lingkungannya gitu ya, supaya kita bisa lingkungannya beradaptasinya tuh lebih tinggi lagi gitu ya, lebih kerasa. Biar sekalian memanjakan mata lah. Lumayan ya. Lumayan. Selain jalan-jalan bisa lihat makhluk lain gitu ya. Kapan lagi kita duduk terus seakan-akan ada di pinggiran Danau Toba gitu ya. Nanti yang muncul teman kita. Halo Kardi, apa kabar? Enggak boleh ya. Oke, okay, jadi kalau tadi boleh di highlight bahwa penciptaan suatu program itu tuh sebenarnya enggak segampang itu gitu ya. Tidak hanya menyediakan kondisi fisiknya, tapi juga butuh kita nih di humaniora bisa bantu untuk manusianya gitu ya, prosesnya, prosedurnya, maknanya gitu ya, interaksi sosial itu seperti apa gitu. Makanya juga perlu adanya kerjasama antara orang-orang programmer sama sosial kayak kita gitu ya. Itu dia sosialnya, bahkan bahkan bukan cuma di dunia dunia virtual metaverse ya, di pengembangan game sekarang juga ada beberapa developer tuh yang kemudian juga sudah teriak, kami butuh nih orang psikologi, kami butuh orang antropologi, butuh orang sosiologi, karena ya begitu kita bicara soal game gitu, dunia virtual, ya apalagi kalau misalkan dunia virtual isinya bot di dalam gitu ya, apa sih istilahnya kalau anak saya sebut non NPC. Nah NPC-nya itu kan mesti dia bukan cuma sekedar foto di dalam, dia juga bisa kita ajak ngobrol gitu ya, berinteraksi. Nah kalau misalkan kita mau misalkan balik lagi ke kampung saya gitu ya, ke Tanah Toraja gitu, nah kan yang bikin botnya itu, yang bikin NPC-nya itu mesti ngerti budaya di Toraja itu seperti apa, dari pakaiannya atau kemudian interaksi di antara masyarakat di sana itu seperti apa. Nah kalau ini kita tarik lagi ke dunia pendidikan nih, Bang Rey, kayak apa sih nanti yang Bang Rey bayangkan, pengalaman yang seperti apa yang nanti akan dialami oleh si mahasiswa dan pengajar gitu kalau kita menggunakan ini di proses belajar mengajar. Mau gue sangat-sangat berhayal atau yang agak realistis nih? Namanya juga pasca realita Bang, jadi bisa realistis dan paskanya. Silakan. Oh, kalau yang berhayal banget gitu ya, saya sih sebenarnya tidak mengharapkan bahwa perkembangan teknologi termasuk ke VR ini, ke metaverse ini, saya tidak berharap nih sebenarnya, tidak berharap akhirnya dosen mahasiswa itu akhirnya masing-masing di rumah. Ya udahlah, interaksi bisa di dalam dunia virtual gitu ya, itu bisa dimungkinkan, cuman saya berharap sebenarnya sih nggak sampai ke sana gitu, tidak, penerapannya itu tidak ke sana, karena butuh pertemuan secara fisik itu bisa. Yang saya bayangkan yang sangat berpotensi untuk diterapkan di dunia pendidikan adalah yang bisa kita terapkan, bisa kita manfaatkan itu adalah untuk pelatihan keterampilan sebenarnya. Saya nggak bicara soal psikologi dulu deh, misalkan akhirnya di SMK pelatihan montir misalkan. Kalau kemudian nggak bisa punya mobilnya gitu atau motornya, kenapa nggak dibentuk secara virtual? Entah itu di dalam virtual reality, di dalam VR atau ke mixed reality sekalian. Memang kendalanya akhirnya di harga sebenarnya. Cuman peluangnya ada di sana. Ya kalau bicara soal harga, teknologi makin kesana ntar bisa makin murah kok. Betul. Itu yang paling bisa digunakan dulu itu adalah untuk pengembangan keterampilan. Nah kalau untuk di psikologi, saya membayangkan misalkan akhirnya teknologi sudah semakin pintar ya, artificial intelligence. Counseling. Mahasiswa bisa belajar bagaimana menghadapi klien-klien dengan berbagai macam rupa nih. Kita nggak perlu mengumpulkan orang dengan berbagai macam kasus, ya. Tapi kita bisa bikin program, software yang menunjukkan ini Farah dengan kasus X, Farah dengan gejala depresi yang mana. Nah, bagaimana akhirnya mahasiswa sebagai lagi latihan untuk konseling, untuk latihan untuk jadi psikolog gitu, bagaimana menghadapinya. Nah, dosen atau mentornya gitu, supervisornya, ya bisa ngelihat langsung dari dunia virtual tersebut atau dari rekamannya gitu. Keren banget. Jadi
Wah, saya nggak kebayang sih, pingin cepat-cepat itu terjadi gitu ya teman-teman ya, bahwa teknologi itu bisa menunjang banget dalam proses belajar mengajar kita, dan kalian bisa belajar lebih banyak lagi gitu ya. Dan ini juga memberikan keleluasaan pada dosennya untuk ayo yuk coba gitu ya, terjun langsung untuk mencoba gitu ya. Nah itu kan berarti, kalau boleh nih Bang Raymond, berarti kegunaan VR dan AR dalam dunia pendidikan nih jadinya seperti apa nih? Jadinya, kalau sekarang sih masih terbatas untuk pertemuan menyiasati yang tadinya kita ketemuan Zoom secara 2 dimensi ya. Nah ini jadi bisa ketemuan secara 3 dimensi gitu. Bisa akhirnya kayak sekarang nih yang lagi dikembangkan oleh tim PGSD, itu ruang kelas. PGSD itu pendidikan guru sekolah dasar ya, ruang kelas yang kemudian para mahasiswa itu bisa masuk sebagai user di dalam, duduk, dan dosennya bisa ngajar di depan. Nah, ini akan jadi prototipe di awal nih, bagaimana mengajar di dalam ruang virtual. Nah, itu bisa ketemuan secara fisik di sana, walaupun memang sentuhan belum bisa dilakukan gitu ya. Ya kalau misalkan. Jadi kalau gurunya marah mau ngelempar sendal itu belum nyampe gitu sendalnya. Iya nyampe sih, cuman nggak kerasa aja ke mahasiswanya. Dan ya nggak tahu, itu nggak akan dilaporkan juga jatuhnya. Jangan loh. Jangan. Karena apapun yang kita lakukan di dalam dunia virtual itu bisa jadi kebiasaan juga soalnya. Sendal makin mahal. Sendal mahal. Itu yang sekarang bisa dilakukan dulu. Kenapa saya bilang itu yang bisa dilakukan sekarang dulu? Karena tadi keterbatasan teknologi dan keterbatasan harganya sebenarnya belum segitu masifnya. Penetrasi teknologi virtual di masyarakat Indonesia tuh belum sebetulnya gitu ya. Dan apalagi kalau kita bicara soal virtualnya harus yang multiplayer. Nah itu kan berarti internetnya juga mesti kuat. Tapi kalau misalkan ya mahasiswanya hanya menggunakan aplikasi virtual untuk pembelajaran pribadi dulu, aplikasinya sih bisa diinstal di laptop maupun di gadgetnya, tergantung dari aplikasinya sendiri sih sebenarnya. Kalau ditanya apa kegunaannya, pasti berguna gitu ya Bang Rey ya. Cuman ini bisa sebagai tools penunjang untuk proses belajar dan mengajar gitu ya. Iya, saya selalu bilang sih sama dosen-dosen, satu yang pasti yang perlu ditangani dulu adalah ketakutan akan teknologi. Itu dulu. Jangan melihat teknologi sebagai apa ya, pengganti kita. Ya. Enggak kok. Kita akan terlibat, mungkin akhirnya peran kita sebagai pengajar itu yang agak berbeda. Berbeda, bukan berkurang ya. Bukan berkurang, berbeda. Nah karena perannya akan berbeda, hal yang kedua yang kemudian perlu kita miliki bersama sebagai pengajar itu masalah kreativitas. Paling pertama dulu adalah kreativitas untuk melihat teknologi ini bisa dipakai untuk apaan. Selain nature-nya saat ini. Game misalkan Minecraft, selain untuk main-main, dosen harus bisa ngeliat ini bisa dipakai buat apa nih. Saya pernah kok menemukan orang tua, saya waktu itu lagi ngisi acara di SD di area Tangerang, itu yang orang tuanya menceritakan dan menunjukkan bagaimana anaknya yang kelas 5 SD itu bikin dunia sendiri di dalam Minecraft, dan di dalam dunia itu sebenarnya adalah catatan matematikanya dia. Coba cek catatan matematika kalian seperti apa. Kayaknya dunianya semerawut kayaknya ya. Saya bayangin sih anaknya main komputernya tuh berapa lama dalam sehari ya. Nah ini jadinya berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa sih Bang yang perlu kita waspadai nih terkait dengan berkembangnya teknologi dan alat-alat ini gitu ya. Apa nih catatannya? Kalau tadi kita bicara tentang semua yang keren-kerennya gitu ya, nanti kita bicara ada nggak sih sebagai manusia gitu ya yang perlu kita waspadai, atau nanti kalau Bang Rey mau lebih lanjut dampak psikologisnya itu apa sih, sehingga sebelum kita ke arah sana setidaknya kita udah tahu dulu nih catatannya apa yang perlu saya lakukan ketika beneran terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Penggunaan ini udah mulai menjadi hal yang lumrah. Kalau mau ikutin dari sekarang, investasinya mahal. Relatif mahal lah ya. Jadi waspada finansial gitu.
Finansial ya, tergantung dari institusi masing-masing ya. Kalau institusi masing-masing, institusi tempat kita bekerja, sekolah maupun universitas, mau berinvestasi, mau nyemplung dari awal, ya namanya juga early adopter ya. Early adopters itu memang resikonya adalah di masalah finansial. Mesti kuat tuh di sisi finansialnya dulu. Dan bagi pengguna, bagi mahasiswa, itu berarti juga ya pengaruh ke orang tua. Sama, finansial juga. Gadgetnya mahal, sekarang relatif mahal. Dan kalau bicara teknologi, perangkat, apa namanya, update perangkat itu cukup cepat ya. Ya walaupun untuk yang perangkat digital, untuk yang VR 5 tahunan lah ya ambil. Dan update-nya tuh update hardware, bukan update software. Jadi mau gak mau kita harus ganti nih, misalkan ganti barangnya gitu. Ganti ya barangnya. Kayak sekarang bagi kalian yang memiliki Oculus Quest 2, nah ini siap-siap deg-degan karena mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi Oculus akan muncul yang ketiga. Siapkan budget kalian. Itu dari sisi budget. Yang kedua adalah kalau udah punya, itu berarti kita bicara dari sisi fisik tuh. Nah, namanya virtual, ya berarti ya mengharapkan mata kita gitu. Dan kalau pakainya virtual, ini mata kan di sini nih. Jaraknya berapa nih? Saya pernah hitung yang punya Oculus itu jaraknya sekitar 3-4 cm gitu ya. Saya udah pakai kacamata. Bagaimana yang matanya masih normal itu ada kemungkinan ya pengaruh ke kualitas penglihatan kita lah, itu satu. Yang pasti juga kelelahan, walaupun sejumlah teknologi termasuk misalkan Oculus atau misalkan HTC gitu ya, Google juga itu sudah men-set teknologinya hanya bisa aktif selama 2 jam baterainya. Cuman kan banyak orang akal-akalan gitu ya, baterainya akhirnya dicolokin terus seharian bisa pakai. Ada cuman dari sisi teknologinya sebenarnya sudah menyiapkan agar orang nggak pakai lama-lama. Tapi tetap aja mata pasti lelah. Satu, mata pasti lelah, dan kalau kita bicara augmented reality, selain mata, tangan pasti pegel, pegang terus. Kalau pakai gadgetnya yang bentuknya kacamata, yang dongle gitu ya, leher pasti pegel. Raymond aja yang emang mudah pegel-pegel, apa ini untuk semua nih Pak? Cobain aja. Oke, jadi tadi finansial, terus nanti ada imbas ke kondisi fisik juga gitu, kondisi ya, dengan fisik. Penggunaan alatnya itu sendiri, dampak psikologisnya apa nih Pak Raymond? Dampak psikologisnya, udah banyak sebenarnya yang bahas gitu ya. Gak banyak sih, ada beberapa yang udah bahas gitu ya. Walaupun kalau saya pribadi ya, bagi saya yang kebanyakan bahas itu belum nyemplung di dalam gitu. Semua pembahasan tentang sisi psikologis dari, bukan semua ya, mayoritas yang di Indonesia membahas soal dampak psikologis dari metaverse itu sekedar baru hipotetis. Melihat bagaimana membandingkan kondisi di dalam kehidupan nyata dengan kalau kita pakai di kita pindahkan ke virtual. Yang paling banyak dipakai kan adalah yang pernah saya baca soal bagaimana akhirnya penggunaan avatar. Orang bisa memalsukan identitas. Pemalsuan identitas itu ada. Selain pemalsuan identitas, ya berarti bisa berbahaya kepada pencurian identitas. Satu, dan karena teknologinya bentuknya sangat imersif gitu ya, masuk. Dan dari sisi kognitif itu bisa membuat orang jadinya melihat bahwa ini dunia nyata saya. Jangankan yang dunia virtual, Facebook, Instagram pun banyak orang merasa itu dunia realnya itu. Nah, seringkali akhirnya kalau pakai itu kelamaan, akhirnya sulit untuk membedakan mana dunia saya yang nyata. Tadinya yang dunia virtual itu sekedar bahan untuk belajar atau main, bahan pelarian, tidak bisa menghadapi dunia aslinya, larinya ke situ, interaksi. Apalagi ya? Nah, kalau kayak gitu saya jadi penasaran menyiasatinya gimana nih? Karena teknologi berkembang, tapi juga punya dampak ke sisi sosialnya gitu ya. Sebelum ini terjadi gitu ya,
kayak kita tadi Bang Ray juga bilang bahwa perkembangan sosial media juga punya dampak yang lain lagi gitu kan ya, dengan generasi sekarang yang aktif menggunakan sosial media. Apa nih yang kita bisa belajar dari mungkin kesalahan sebelumnya gitu ya, gimana kita menyiasatinya untuk yang selanjutnya nih? Saya belajar dari apa yang banyak dilakukan oleh grup-grup online. Apa istilahnya kalau ketemuan itu? Apa Pak, saya ketemuannya fisik terus. Itu dia, yang orang kalau ketemuan online, seringnya di online terus ketemuan fisik namanya apa? Ya, sekarang orangnya bilang meet up gitu ya. Kita belajar dari yang apa yang biasanya dilakukan sama grup-grup online ini deh. Tunggu, mungkin nih biar kayak yang lain gitu ya Pak. Kalau tahu jawabannya silahkan ketik di kolom komen. Lanjut Pak. Apa sih? Gue lupa sendiri istilahnya apaan. Ini karena ini keterbatasan gak bisa interaktif nih Pak dengan pemirsa gitu ya. Padahal udah banyak banget gitu ya dari seluruh dunia akhirat gitu ya. Mungkin bagi yang nonton saat ini tolong di WhatsAppin saya. Dan tadi kalau misalkan masih ingat ya, saya juga bilang saya nggak berharap bahwa akhirnya perkembangan dunia teknologi ini, teknologi virtual ini akhirnya membuat dunia pendidikan membebaskan terserah dosen di rumah di mana aja, mahasiswanya nggak perlu ke kampus gitu ya. Perlu tetap ada ketemuan fisik. Itu yang mesti dijaga sih sebenarnya. Ketemuan secara fisik, interaksi secara fisik bersamaan itu tetap mesti ada tuh. Saya nggak tahu minimal berapa kali itu. Perlu dilakukan riset yang lebih masif sebenarnya. Tapi ketemuan fisik itu tetap mesti ada. Nah, makanya sebenarnya sih kalau saya bicara soal metaverse, saya sangat berharap perkembangan teknologi nantinya yang masif itu bukan di dunia virtualnya sebenarnya, tapi di mixed reality-nya. Oke Bang Ray, sepertinya itu sudah pertanyaan terakhir. Alhamdulillah ya. Sudah, masih tegang atau? Tegang dong. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, perkembangan zaman terus berlanjut. Kita siap-siap dengan adanya metaverse ini. Bahkan sebenarnya kita sudah masuk ke arah sana gitu ya. Tadi sudah dipaparkan kelebihannya apa. Kita bisa lihat bahwa akan keren banget gitu ya dalam dunia pendidikan. Tapi juga ada beberapa keterbatasan tertentu. Dan catatannya tadi Bang Ray juga bilang bahwa ada dampak-dampak tertentu loh. Itu dari segi finansial, fisik, dan juga dampak psikologisnya. Nah, supaya ini tidak terjadi, tadi salah satunya adalah kalau memang nanti semuanya dalam dunia pendidikan sudah pakai teknologi ini gitu ya, kita perlu memperhatikan kontak sosialnya gitu ya. Tadi Bang Ray bilang, perlu ketemu juga enggak? Esensi manusianya tuh biar enggak hilang gitu ya. Terus peran dosen juga bukannya berkurang. Jadi teman-teman dosen juga jangan takut tergantikan dengan bot atau dengan robot gitu ya, atau virtual. Tapi peran kita sebagai dosen akan berganti. Itu ya Bang Ray, bukan berkurang tapi berkurang. Berbeda. Saya berani bilang bahkan gak sama sekali gak berkurang, bertambah. Betul, bertambah. Ini hanya masalah adaptasi lagi gitu ya, adaptasi dengan sesuatu yang dan jangan takut dengan kata-kata teknologi tadi Bang Ray bilang bahwa gak harus melulu tentang sesuatu yang rumit gitu ya, tapi ini sebenarnya bagian dari kehidupan kita gitu. Dan ayo yuk kita ikut berkembang bersama teknologi. Dan di perkembangan teknologi yang sekarang mix bukan cuma mix reality ya, tapi mix disiplin, pertemuan antara bidang-bidang ilmu ini beneran sangat sangat diwajibkan untuk terjadi sebenarnya. Sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan bersama kami mendengarkan dengan seksama gitu ya. Semoga ini membawa manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ini kalimat para anak sekarang gitu ya, jangan lupa follow Instagram kami @psikologibinus. Terus video ini apa tuh? Di like, subscribe, sama share YouTube kami ya ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast psikologi selanjutnya. Bye-bye. Thank you.